cara modif power ampli Sanken 400 watt agar bass lebih nendang. Halo, selamat datang di channel Gedut Untung. Bagaimana kabar kawan semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara modif power ampli Sanken 400 watt ya, agar bass lebih nendang atau mantap. Oke, tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yaitu yang kita ganti transistor ya, transistor tipe TIP31 dan TIP32 kita ganti dengan TIP41 dan TIP42. Kemudian yang langkah kedua kita ganti transistor 47K kita ganti dengan resistor 68K, nilainya lebih tinggi dan wattnya juga lebih gede. Resistornya kita ganti dengan 1 watt. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita ganti elko 330 mikrofarad 50 volt kita ganti dengan 470 mikrofarad 100 volt. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah keempat. Di sini ada tiga dioda Zener ini ya. Kita ganti ketiganya dengan dioda yang 1 ampere. Kemudian langkah yang kelima, resistor yang nilainya 3K3 kita ganti dengan yang resistor nilainya 330 ohm. Berarti ini lebih kecil ya nilainya dibanding dengan yang awalnya tadi. Kemudian langkah yang keenam, kita ganti elko ini dengan yang nilainya tadi 47 mikrofarad 50 volt kita ganti dengan 47 mikrofarad cuma ini 100 volt. Terus langkah yang ketujuh kita ganti kondensator Miller ini yang nilainya 104 atau 100 nano kita ganti dengan Miller yang lebih gede 154 K8. Kita ganti transistor ini, transistor yang kecil ini, transistor ini nilainya A733 kita ganti dengan TRA1015. Ini gambar untuk memodifnya ya, atau skemanya seperti ini. Oke, kiranya cukup sekian dulu tutorial kali ini. Apabila ada salah-salah kata, ini saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.